Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Okay, nak cakap macam pasal apa ya? Saya sebenarnya nak, sempena nak bulan Ramadan ni, kita nak ajak kawan-kawan sama-sama lah. Kita prepare untuk puasa di bulan Ramadan. Tak lama lagi ni kan. Okay, apa dia amalan-amalan yang kita nak buat during Ramadan? Kita nak sediakan checklist lah supaya kita tak buang masa kan. Tak, pun sebab tak buang masa, supaya kita, apa ni, kita dapat memanfaatkan setiap masa dalam bulan Ramadan kita tu, ataupun sekurang-kurangnya kita tak apa, membazirkan peluang-peluang untuk beramal kan. Setiap umat Islam memang menanti-nantikan bulan Ramadan ni, terutama untuk macam bila bulan Ramadan je, kita semua umat Islam akan berusaha untuk beramal, membuat ibadah sebanyak mungkin, sebab kita semua tahu kan ganjaran pahala apabila beramal di bulan Ramadan ni adalah berlipat ganda. Benda yang sunat, ganjaran pahalanya adalah macam apa, sama macam wajib ganjaran pahalanya. Tapi sebenarnya bila kita nak buat tu, kenalah lillahi ta'ala, kenalah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan macam kita aim nak kejar pahala kan. Pahala ni terserah kepada Allah, nak beri macam mana tu suka-suka Allah. Allah yang akan tentukan nak bagi ke tak bagi ke kan. Kerana apa kita nak ni, apa ni, kerana keikhlasan ke, atau kita ni memang bulan Ramadan je kan, bulan Ramadan aja. Sebenarnya pada saya bulan Ramadan ni adalah bulan bulan tarbiyah. Bulan kita praktis buat amalan kita, nak menunjukkan yang sebenarnya kita ni boleh buat. Bayangkan ni kawan-kawan semua ya, bulan Ramadan ni bulan yang kita berpuasa penat, tapi sebab bulan Ramadan ni ada apa, ada tarawih kan. Walaupun kerja, kita boleh juga balik-balik kerja tu kita kerja juga tarawih, solat selama 11 ataupun 20 ataupun 23 waktu kan, kita boleh juga buat. Lepas tu bangun sahur pula tu lagi, tapi dan lepas tu esoknya kerja, tapi masih kita boleh beribadah kan. Jadi maknanya kenapa bulan Ramadan kita boleh, bulan lain sebenarnya bulan Ramadan ni adalah bulan tarbiyah, menunjukkan sebenarnya kita ni boleh buat. Kita boleh buat. Maknanya bulan Ramadan, bulan tarbiyah kita buat masa bulan Ramadan. Selepas tu kita teruskan juga untuk beramal semampu yang mungkin. Mungkin tak adalah terawih kan, tapi kita boleh buatlah solat-solat sunat kan, solat-solat macam qiyam tu kan. Sebelum tu saya nak sebut sikit lah, nak cakap sini kan. Ada dalam Facebook saya lalu baru ni, ada apa ni, ada seorang artis lah yang berhijrah, yang menjadi seorang yang baik soleh kan. Dia dekat dalam tu dia tulis kat situ, selepas saja ni sekarang ni dia selalu solat 17 solat, apa, mengqada solat. Macam lepas solat tu dia mengqada solat, mungkin zaman-zaman dulu sebelum hijrah, sebelum dia apa ni, apa ni, mempelajari kan, dapat hidayah kan. Mungkin dia ada tertinggal ke apa kan. Lepas tu adalah komen-komen netizen katakan, alamak, amal tak payah cerita, buat amal tu sesenyap dah lah, buat sendiri antara Allah dan kita dah. Pada pandangan saya kan, first kali kita jangan bersangka-sangka lah. Pada saya, saya suka bila artis tu menceritakan dia buat kodok. Dia kodok balik mungkin sesuatu lama yang tinggal tu. Pada dia, wartawan interview, jadi dia cerita tu bukan tujuannya nak menimbulkan riak ke apa ke. Sebenarnya kan, kan tu aib dia kan. Menunjukkan dulu dia mungkin kadang-kadang tertinggal solat. Tapi sebab nak menunjukkan bahawasanya yang walaupun tertinggal dulu kan, kita usahakan ganti. Maknanya dia beritahu kepada masyarakat yang dah hijrah kan, usaha untuk mengganti mengkodok solat yang tertinggal. Bukan tujuannya riak. Sebagai apa ni, orang-orang biasa kan, kita baca tu
kita jangan bersangka buruk kan. Sebenarnya saya kan, bila saya cerita pasal pasal solat, pasal buat solat malam, bukan bermakna saya ni orang yang rajin solat malam ke apa ke tak. Sebenarnya itu adalah untuk memperingatkan diri sendiri. Sebenarnya kita manusia, saya di manusia biasa kan, memang lemah pun. Memang kadang solat, kadang terbangun cepat, kadang kita bangun kita ngantuk, kita duduk dulu lah waktu berjalan. Itulah antara kelemahan-kelemahan kita, saya. Bila kita faham kisah ni kan, macam mana iblis mempengaruhi manusia kan, nak dapatkan istiqomah tu susah. Jadi kadang-kadang bila kita cerita dekat media tu, bukan menunjukkan yang kita ni bagus beribadah ke apa ke, tapi sebenarnya first kali untuk memperingati diri sendiri supaya menjaga solat. Kena malu kan, duk cerita kat orang, ajak orang buat kebaikan, tapi rupanya sendiri pun tak kan. Sebenarnya itu, kalau saya lah, untuk memperingatkan diri sendiri supaya awak dah duk pesan orang ni kan, awak kena ingat. Tapi terus terang lah, kadang-kadang saya pun manusia biasa, kadang-kadang pun tertidur, kadang-kadang pun kadang istiqomah, kadang nak kata nak dapat istiqomah tu memang susah lah. Untuk ujian-ujian kita memang Allah dah katakan, iblis selalu cuba nak bisik-bisikkan, mengganggu apa ni, supaya kita ni jadi malas, jadi macam lambat ke dan sebagainya. Okey. Kita nak teruskan tentang ni, tentang checklist yang kita boleh buat semasa kita akan berpuasa Ramadan nanti. Hari-hari yang kita akan buat, okey, ada kat sini. Ada 18 ini. Banyak. Oh tak. Saya sikit-sikit je sebenarnya. Okey, first kali bangun awal pagi kan, kita bersahur pertama. Okey, kau semua boleh tulis. Pertama kita bersahur macam ni. Kita buat sikit-sikit, udahlah. Kita buat sikit-sikit, tak apa, asalkan konsisten dan berkala mengikut kemampuan. Kita cuba nak buatkan yang sebaik mungkin setiap hari kita berpuasa. Pertama sekali bersahur. Mesti bersahur. Janganlah sahur pukul 12. Sahurlah pukul 5:30 ke, dekat-dekat nak dia yang sebaiknya dekat-dekat nak subuh tu kan. Itu lebih afdal. Bersahur, tapi mesti bersahur. It's sebab dia ada apa, ganjaran pahala dia. Lepas tu sementara nak tunggu subuh, kita mengaji, memahami, kedua, memahami terjemahan, mentadabur dan bertadarus Al-Quran. Itu kita buatlah setiap masa-masa yang kita ada terluang. Ketiga, kita cuba khatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya sekali. Keempat, kita cuba bersedekah tenaga ataupun material. Macam saya kan, dari segi material tak berapa banyak, jadi tenagalah kita cubalah bantu kan, bantu sesiapa yang kita mampu. Kalau ada duit sikit, kita sedekah. Kelima, memberi makan orang yang berpuasa. Tu kita plan-plan lah kan, macam masak lebih sikit, kita bagi jiran ke atau siapa-siapalah orang yang berpuasa. Keenam, berzikir ketika sendirian. Boleh je berzikir, kita baca selawat ke, kita baca la ilaha illallah ke, apa-apalah. Mungkin daripada duduk-duduk, kadang ada masa tunggu waktu nak buka tu, kita selawat. Ketujuh, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda. Itu memang sangat-sangat digalakkan buat. Kelapan, menghafal doa-doa pilihan. Itu biasalah, saya pun banyak tak hafal lagi doa-doa kan, jadi kita cuba. Kesembilan, menghafal surah-surah lazim atau surah-surah juz' amma. Ya Allah, itu memang saya dah lama ceritakan, juz' amma memang ada yang dah lupalah, ataupun ingat depan, dalam tak ingat. Nombor 10, kita mengerjakan solat terawih. Cuba jangan tinggal solat terawih. Macam saya kan tak boleh pergi masjid, kita buat kat rumah, buat dengan anak-anak. Tapi orang perempuan adalah waktu cuti tu kan, macam mana kan. Ke-11, melakukan qiyamul lail dan solat tahajud. Buatlah sekurangnya tahajud tu 2 rakaat. Kita try buat solat-solat taubat, solat sunat, hajat, witir. Tapi ada juga yang witir buat lepas solat terawih kan, jadi tak payah buat lagi lah. Ke-12, beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Itu biasanya orang lelaki. Saya ni macam ada kanak-kanak kecil kat rumah ni kan, tapi boleh beriktikaf kat rumah. Buat macam kat rumah lah, kita bangun kan, kita banyak mengaji ke apa kan. Ke-13, menghindar diri dari mengumpat dan berkata-kata kesat. Ini memang jaga. Lidah memang kena jaga.
jangan cakap benda yang tak baik kan. Jaga katakan Zana kurang buat, pahala puasa kita. Zana buat macam ke-14. Menjaga panca indera daripada melihat. Eh, tak baik buat macam tu. Jangan betul cakap. Kita tak boleh buat macam ni. Ah, betul. Jangan. Menjaga panca indera daripada melihat dan mendengar perkara yang melalaikan. Ah. Nonton, menonton, menengok handphone ni kan. Ah, ni memang kena kena hati-hati tengok handphone ni. Kadang-kadang ada benda-benda yang benda-benda yang macam lawa lah. Benda yang macam pelik-pelik keluar kan. Ke-15. Nanti mata dia memperbanyakkan solat-solat sunat. Nanti orang tu cacat main phone. Ke-16, berdoa bersungguh-sungguh memohon keampunan darinya. Bulan Ramadan ni kita ambil kesempatan untuk berdoa bersungguh kan. Macam kita lepas solat sunat malam tu kan, kita ambil kesempatan lah. Kita doakan keluarga kita, doakan family-family kita, jiran-jiran kita dan semua umat Islam di dunia kan. Supaya dijauhi daripada ditindas, kezaliman dan sebagainya. Ke-17, tidak membazir makanan ketika berbuka puasa. Nanti basi. Ya, ya. Kita jangan beli-beli sangatlah. Kalau boleh masak, masak. Kalau beli pun ala kadar je. Ke-18, melakukan kebaikan setiap masa. Sini ada Allah. So, lagi 3-4 hari kita nak berpuasa bulan Ramadan. Saya doakan semua kawan-kawan, semua yang bertemu dengan bulan Ramadan kan, bulan yang penuh rahmat, penuh berkah kan. Semoga kita dapat berpuasa dengan sebaik-baik mungkin. Kita beramal dengan sebaik-baik mungkin dan kita semoga mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi semoga bermanfaat video saya ini dengan interview Mak Uzair. Jadi sekian dulu. Kita jumpa lagi bila saya sempat buat video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa. Bye.